kita ke informasi terakhir. Pemirsa, meski di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Bupati Zahir, tetap memperhatikan pembangunan di bidang infrastruktur guna mendukung perekonomian warga. Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batubara adalah akses jalan. Saat ini hampir seluruh desa di Batubara telah terhubung dengan jalan hot mix ataupun rigid beton. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Batubara, pada tahun 2018 ada 294 km jalan kabupaten yang dalam kondisi baik. Namun pada tahun 2021, jumlah jalan yang dalam kondisi baik bertambah menjadi 396 km atau mengalami peningkatan sebanyak 102 km. Kondisi jalan yang baik ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga maupun saat mengangkut hasil bumi sehingga berdampak pada peningkatan taraf ekonomi warga. Upaya perbaikan dan pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batubara di bawah kepemimpinan Bupati Zahir ini sangat diapresiasi oleh warga. Pak, jalan di desa ini Pak, sebelumnya gimana dan saat ini gimana Pak? Saya lupa entah tahun berapa ini dibangun ya, masa bulan Desember 2021 kalau saya tidak salah. Sudah 1 tahun lebih lah untuk pembangunan jalan di sini. Sebelumnya Pak? Sebelumnya Pak? Sebelumnya masih jalan biasa tapi masih berlubang-lubang gitu. Jadi saat ini sudah bagus ya Pak ya? Sekarang udah bagus untuk wilayah kecamatan dari 50 kalau di sekitar saya pertemuan semua udah aspal. Udah aspal. Udah bagus lama ini Bang? Udah. Terkait ini Bang, di zaman bupati sekarang atau gimana bagus ini? Bupati yang sekarang lah. Bupati yang sekarang ya Bang ya. Terus Bang, ini membuat para petani apa ya Bang ya, mudah Bang ya dalam ini Bang? Atau gimana Bang? Jadi nggak ada kendala lagi ya Bang di jalan ini ya Bang? Nggak ada. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini. Saya Angel Nenggolam, melalui kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.